Aroma menungso, singongkon. Kon kon toki kon gowo kon es dijawa kon gowo wonge. Tak maksudnya di gowo no lo mbak. Wonge di kongkon wong. Maksudnya sih di kongkon gowo ki apa neng? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wal nikmatillah wala haula wala quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Jumpa lagi dengan kami kru Indomistri. Kini kru Indomistri akan menguak misteri yang ketok-ketok pintu nih yang lagi viral ini ya. Itu dari golongan manusia atau golongan jin enggak tahu. Kita akan mencoba untuk menarik dan kita tanya-tanya apa itu memang dari ulah iseng manusia atau dari golongan jin, kita juga nggak tahu. Sebisa mungkin kru Indomistri akan membantu yang sudah sangat meresahkan masyarakat ini ya. Kita langsung saja seperti biasa kita mediumisasi. Monggo Kang Romat. Bersihkanlah tubuhnya dari jin setan silmun apapun yang ada dalam bisikan apapun semuanya. Yang sering ketok-ketok pintu dimanapun, yang sering ketok-ketok pintu itu, yang sering mengganggu. Bang sampai ini tidak bisa lari. Bang sampai ini. Bisa bicara seperti manusia. Bang sampai, Bang. Dari mana asalnya sampai ini? Gak perlu takut. Sampai asalnya kok ngerti kok? Yuran yuk pengen ngerti. Sampai bangsa apa? Bangsa jin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini berbohong dengan tubuh ini terantai tangannya. Kayak iso pola tuh mbak. Iso semakin dilawan bila itu bohong semakin kuat. Sampean bangsa apa terakhir ini? Bangsa jin. Oh jin. Coba tangannya diubahin anak bangsa jin. Iso ora? Iso. Coba tuh. Coba iso apa orang ngobrol tangannya? Oh iso. Aku ki pengen takok-takok. Sering duduk-duduk lawang, cendelo ini. Bongsomu apa itu? Iya. Berarti duduk wong ngakali tonggone ya? Aro menungso singongkon. Oh, sing ngomong wong. Iya. Berarti sampean ning ngonane wong. Iya, dikongkon kok. Dikongkon apa ae, Mbah? Dikongkon sing tak totok iki kuwi, terus ndak. Oh. Lah, maksudnya ben apa sampean dikongkon dodoki? Aku dikongkon kon dodoki, kon gowo kon wis dijawab kon gowo wonge. Lah, maksudnya di ngopo ngono lho, Mbah? Wonge dikongkon wong. Iya. Maksudnya sih dikongkon gowo iki apa, Ning?
Lah tinggal apa arpe? Tinggal tumbal, tinggal pesugihan. Oh, berarti sampean ini dikongkon karo durone sampean, durone sampean dikongkon wong. Lah sampean tiga iyo apa kok manut meni? Oh, tiga lane. Wes Islam pura. Oh, padha wis ngongkon awakmu. Lah sing kon awakmu ora wong Islam. Islam tapi ora tau mek apa-apa. Maksudnya ora mek apa-apa? Ya ora tau padha mek wong sing diarani Islam ngono kuwi atau ning musala nelanggar ngono kuwi gak tau. Lebih Islam ya, gelem. Moh, moh. Juragan kuwi ini kibis seneng curah kamu seneng di kongkon aku budal wong wis seneng lah sampe nak mari budal kaya apa kaya mangan sampe sak warek-wareke mangane apa sampean akeh kembang ya tau kaya dupa menyan ya tau cara tak kaya aku manut karo aku gelem apa ora wis tak kaya surat katku sebarek aku perutnya menjadi lapar selapar-laparnya oh jajal tau juraganmu bisa ngekei mangan apa ora pokok rene ramai bisa ngekei ora bisa ngekei jajirik juraganmu sakti wis kalah masuk yang juga awak murah bisa ngekei wangi ya rahu ngerti ya bener ngerti senani kok aku nek nang balik balik no nang balik iso ora no balik dhewe dijak jagongan ning kene ngopi balik ae balik no awak mae wegah sampean ndodoki minimal pirang omah suwengi ya mesti karek sing kon wong e kok ora jek dikongkon ae kon ndodoki ne tapi pisan wis cukup yo wis. Iki misalkan sing ning desa liya-liya niku sampean ngerti ora? Kok bergiliran. Oh, giliran. Bar kok kene terus ganti kono, kono, kono ngono ya. Aduh, gantine nek ate kok ketara. Tapi wi enek sing wong iseng bareng ora? Maksudnya bocah apa wong sengaja ndodoki piring selain sampean enek apa ora? Enek tapi tah nom-nom tinggu tulanan. Nah, sampean bangsane jin ya? Dikon golek dodok-dodok terus nak kenek dikon nggowo ruwe kon ditumbal ngono ta. Iya. Memang iso, Mbak? Iso. Sampean bolane piro kok sampe iso nggowo? Aga, curakan ku sakti wae kok. Sekali dodok kok kok iso wae kok. Sakti ndi karo sing nyiptakno sampean? Ngerti rasanya tak ada sampean? Raroh. Eh? Aku dikongkon wes budal wes. Masuk raroh sing nyipta lo sampean. Sampean ngerti ora? Ya roh. Mlebu Islam sih ya. Kok tak keimangan timbangan sampean keluwen. Kok aku diajar karo juragan. Lah yen kok tak ke ilmu sak dhuwure juraganmu to. Gak percaya nek iso ke ilmu sak dhuwure. Delon iki ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lan apa iki? Juraganmu sendiri ngene ora? Gak tau ngono kuwi. Eh? Gak tau ngono kuwi. Lah iki nek tak sebutne budal tenan lho. Coba ya. Ojo. Aku ora salah karo awakmu. Lah yo aku kan dijaluk itu ulung. Lah ngono nak sampean gelem mlebu Islam ya ora tak sebutno lho. Aku kok diajar karo juraganku. Lah engko tak kei ilmu sak dhuwure juraganmu. Juraganmu iso mbok kalahno piye? Iso nggowo pedang ngene. Lah nek aku kalah piye? Tak ewangi nek kalah. Ini pokoknya apa terus aku kok. Ya engko tak kei tugas sampean ya. Belum ora. Kene tugas. Hah?
Neng kono curahkanku ngokon terus gak podo bahaya. Iya orang neng kini tugasnya gue penak. Masuk sampean pilih di dodok-dodok karo tugas lunggu. Eh nanti. Tugas lunggu apa? Iya lunggu dok nih tugasnya gue. Tidak iso mangan. Lo nak sampean tugasnya tenanan tambah akeh panganane. Gue iso ngetok dong ini. Pengen bukti nongki asli apa palsu? Cuk mangan aja. Eh? Cuk mangan. Iki kalau mangan aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai paling seneng apa? Menyan. Menteng. Bismillahirrahmanirrahim. Menyan paling enak di alam gaib. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Di tanganmu kan nih? Semakin dimakan semakin banyak. Semakin dimakan semakin banyak itu. Iya. Cek ae to. Bismillahirrahmanirrahim. Oh. Cek ora. Lah, ora lah kuwi saiki marek ora sampean. Eh? Marek. Lah, ya makane kan berarti orang bujuki nak ra nak tak bujuki sampean ora marek kan. Lah sampean kan urung manut karo aku. Lah nek wis manut kok ya ora ilang. Ayo, tak melo. Hah? Penanan. Ya wis tak kei montrone ya. Iki montrone sakti ya. Ajian sing paling sakti. Akan pokok piye. Wong kok iso mbok kalah ning kok ya. Terokno aku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu asyhadu Allah Allah ilaha illallah illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Semua keadaan baru bisa menguasai semua Allah. Iya rasanya. Tulisan di dadanya terlihat jelas dan bisa dibaca Allah. Iku didelok dikongkon apa tugas e? Iku tugas e ning dodone sampean niku. Kon ibadah. Kon ibadah. Nyembah ning sapa ning majikanmu apa ning sapa? Sing kuasa. Ya kan kabeh mung kan tugasnya menungso karo jin kan ibadah karo Gusti Allah. Lah nak sampean gak nyembah ning gone Gusti Allah. Berarti kan sampean gak mempercayai kalau Allah itu ada kan. Lah saiki dikirae tugase ya. Engko semakin sampean dikira sungguh-sungguh, engko semakin ilmune sampean semakin semakin kuat. Nah, panganane sampean ku karek pengen cukup panganan kare bismillah tok ngono ya. Tapi curhatanku gak sanro aku. Wes ora iso nyelok semua perjanjian terputus semua yang berarti pun bukan cuma terputus tidak ada perjanjian di sisi Allah. Wes gak iso nyelok iki. Tapi apa ame po anak buaya akeh. Anak buaya akeh sampean tak bekali ilmu. Bismillahirrahmanirrahim semua ilmu terbaik masuk dan untuk Allah. Di atas dari majikannya ilmu. Wis muslim ya, jujur ya. Tak takoki pisan, Gas. Iku memang kanggo apa sak tenane kon dodok-dodok. Kanggo kesaktian dukune ya. Oh, kan misalkan dukune karo karo dikon golek tumbal. Kanggo tumbal karo kesaktian. Wis oleh korban murung sampean. Wis oleh tapi kok sepiro akeh. Murung sepiro akeh. Ya wis iki sakoleh ya wis muslim ya. Ibadah sing tenanan ya. Iku dijalani ibadahe. Sesungguhnya jin dan manusia itu hanya untuk ibadah pada Allah. Tidak untuk lebihan.
Nenek gue sampean wis tawakal yakin karo Gusti Allah wis dicukupi sampean pengen mangan, pengen opo wis gak kangelan tinggal bismillah tok ya. Apa terus kok tak jaya kabeh. Iya engko sing gelem dengan ungkap gelem ditembak muslim no ya. Tapi nek kalah kok tak celok sampean. Iya engko gak apa-apa tak bantu kok nek kalah ya. Sampean manggone ning ndi iki njaluke? Balik no asale. Oh ning desa kono ya karo Joko desa kono ya. Tapi tenanan ya Joko ya. Yo salam sih, tak balik nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tadi yang ketuk-ketuk pintu atau yang ketuk-ketuk pintu ternyata dari sosok jin yang sudah ditundukkan oleh dukun, disuruh cari tumbal untuk kesaktian dan juga untuk dukunnya sendiri ya, semampu kru Indomistri untuk membantu orang lain ya. Semoga ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa dukungannya, selalu like, subscribe. Cukup sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.